Ni adalah prosesor Xeon yang telah diubah sesuai hardware dia. Hardware dia ni perkakasan lah. Kalau kita tengok dekat sini, dia akan ada 4 notch. Ni lah notch ni senggat ni. 1, 2, 3, 4. Okay. Sebab notch ni, rotation dia terbalik. Pada, jap saya check balik. Okay. Pada motherboard Xeon, kita menggunakan, dia akan menggunakan 2 notch tepi sini. Segitiga dia mengalir ke sini, dia menggunakan notch ni. Manakala pada motherboard 775, dia akan menggunakan notch 2 ni. Segitiga dia berada di sini. Itu satu ubah suai. Sama ada nak korek notch ataupun lubang segatan kat sini, ataupun nak potong, orang kata ada satu penghalang lah untuk point ni dekat motherboard. Saya tak nak usik motherboard, saya potong sini. Okay, saya pilih yang potong dekat sini. Ini salah satu modified dia, sebab rotation dia tak sama antara motherboard Xeon dengan motherboard 775. Ini satu ubah suai. Okay, yang kedua adalah pada ni ha, connector dia. Ada satu point, ada dua point yang akan diubah suai. Tak nak ubah suai sendiri, boleh buka Shopee, Lazada, AliExpress. Memang dah sedia ada prosesor Xeon yang dimodify, diubah suai untuk motherboard 775. Dah ada dalam market, tak risau. Dah ada. Okay, dia ada modify sedikit dekat chips ni. Bukan chip, dia punya connector kat sini ni. Ada dua point yang akan ubah suai. Jadi, ini adalah modifikasi pada hardware. Modifikasi pada software adalah BIOS. Sebab BIOS asal pada desktop, dia tidak ada untuk prosesor Xeon. Dia ada prosesor Pentium 4, dia ada Core 2 Duo, dia ada Core 2 Quad, dia ada Core 2 Extreme. Semua dah di-save dalam BIOS, tapi untuk Xeon tak ada. Jadi dekat BIOS tu kena delete yang lama, masuk file untuk Xeon. Itu agak rumit nak dijelaskan, tapi boleh dijelaskan, tapi kena buat video separate sebab cerita dia panjang. Untuk ubah suai benda ni, cerita dia panjang. Okay, settle bahagian CPU ataupun processor. Next, kita bercerita mengenai RAM. Okay, kita zoom out sikit. Ini adalah RAM asal yang ada pada desktop saya. Ini RAM asal 1 GB, speed 67 MHz, sebanyak 4 keping. Jadi total 4G lah. Dan mula-mula saya nak upgrade ataupun nak tukar RAM tu, ni adalah pilihan RAM yang pertama, 2 GB 800 MHz. Jadi untuk 4 slot, jadi 4 keping lah saya kena ambil. Dan harga dia sangat-sangat murah. Saya pun terkejut, murah untuk 4 keping brand new dalam kotak. Harga dia kurang daripada RM80. Kurang daripada RM80 baru dalam kotak. Jadi bila saya dah nak ambil benda ni, baru saya tahu wujudnya RAM yang saya beli ni. Okay, yang saya beli ni, iaitu RAM 2 GB, speed 1066 MHz. RAM ni agak rare dan agak susah nak dapat, sebab ni RAM yang digunakan oleh gamers-gamers. RAM gamers-gamers tahun 2009 ke bawah. 2008 ke bawah. Kalau saya sebut 2008 ke 2009. Sebelum wujudnya DDR3. Okay, ini DDR2. Jadi 2 GB 1066 ni sangat susah nak dapat. Kalau dapat pun harga dia agak mahal. Saya sebenarnya pun berat hati nak ambil RAM ni yang 1066 ni, sebab harga dia second hand untuk 4 keping adalah RM200. Berbanding dengan yang ni,
2GB ke, tapi speed dia cuma 800. Untuk 4KP harga dia kurang daripada RM80 berbanding yang saya beli juga lah. Ini 2GB 1066 second hand, harga dia adalah RM200. Kat sini bajet saya over terlebih. Kalau yang mana yang bajet betul-betul nak jaga bajet, yang ni dah mencukupi. Okay. 2GB 800MHz baru RM80 untuk 4 keping. Kalau second hand saya rasa boleh dapat lebih murah. Ini dari RM20 sekeping, kalau second hand lebih murah, lebih murah dapat. Okay, jadi yang ni memang over budget. Van punya cerita. Tapi maksimum motherboard saya boleh support hanyalah 8GB. 8GB saja, jadi saya boleh pakai 2GB 4 slot. Jarang nak jumpa motherboard yang boleh support sehingga 16GB. 16GB ni harga RAM dia lagi meninggal lah. Sebab barang ni dah lama, barang dah lama, jadi nak dapat dia makin susah. 4GB untuk satu slot, satu piece RAM agak susah nak dapat untuk DDR2. Ok, jadi RAM cerita RAM tak banyak. Hanya saya nak cerita pasal RAM ni lah. Memang agak rare sekarang macam ni DDR2 1066 punya RAM. Okay, ini over budget. Tak apa, saya cover balik daripada harga processor tadi yang murah. Jadi bawa dekat sini. Next adalah hard disk. Okay, hard disk asal yang ada pada desktop ni adalah hard disk jenis 3.5 inci, 320GB, 5400 RPM, dan speed untuk data transfer dia adalah 80MB/s. Dan saya ganti menggunakan hard disk 2.5 inci. Hard disk 2.5 inci ni adalah hard disk daripada laptop. Okay, hard disk daripada laptop, size dia adalah 500GB, speed dia adalah 7200 RPM, dan data transfer dia ujung tu adalah 130MB/s. Extra, lagi laju lah dia, lagi laju. Ini extra 50MB/s punya speed untuk data transfer. Size semakin besar, data transfer semakin besar, tetapi power consumption dia kecil. Hard disk laptop menggunakan tenaga elektrik yang lebih rendah berbanding hard disk desktop yang besar. Itu adalah faktor. Orang tanya, kenapa tak ambil SSD bang? SSD bang, SSD. Kenapa tak ambil SSD? SSD lagi laju, power consumption dia lagi rendah. Betul. Tapi nak dapat SSD, SSD berapa? 300 lah. SSD yang ni 250. Okey, kita ambil 500 contoh. 500GB. Okey. Speed dia adalah, data transfer dia 300 hingga 350MB/s. Oh, laju. Sangat laju. Betul, dia laju. Tapi faktor bajet, faktor bajet yang ni sangat mahal. RM300, RM500 rasanya. Okay. Untuk 500GB ni terlalu mahal. Memang saya terpaksa tolak tepi. Second hand value dia pun sangat mahal lagi. Jadi itu kenapa saya tak pakai SSD, saya pilih HDD, hard drive. Sebab untuk second hand, harga second hand untuk dapat speed ni ataupun spek 500GB, 7200RPM, 1130MB/s, boleh dapat dengan harga RM50 atau RM60 sahaja. Untuk hard disk yang mana health dia, kesihatan dia 100%. Kalau health dia dah kurang 90, 80, 70, tak payah beli hard disk tu. Tak payah beli hard disk tu, dah nak rosak. Okay, tak payah nak beli. Beli yang 100% dia RM50, RM60 dah boleh dapat. Kalau yang low speed
iaitu 5400 RPM, 80 MB per second atau 100 MB per second lagi murah. Beza dalam RM10 Okey. Hadis ni cerita. Satu, bajet memang dia ada bajet, ada bajet. Memang dalam bajet iaitu harga murah, dan kedua power consumption dia lebih rendah daripada hadis asal yang 3.5. Okey. Cerita mengenai hadis serta yang last kali adalah GPU, Graphic Processing Unit. Saya akan tukar pergi kepada Nvidia Quadro 600. Kenapa saya perlu tukar graphic card? Kenapa saya tak pakai je graphic card yang ada dekat desktop saya tu? Graphic card tu rasanya lagi power. Dan kenapa saya perlu buang duit untuk tukar graphic card baru? Sebab graphic card ni pun second hand, dia bernilai lebih kurang RM150. Saya dah membazir RM150 lah. Okey, sebab dia graphic card ni direka untuk kerja-kerja drawing 3D, bukan untuk gaming. Berbanding graphic card yang dah ada dekat komputer saya tu adalah graphic card untuk gaming, bukan untuk kerja 3D, drawing semua. Jadi saya pergi kepada graphic card ni, jadi saya kena tambah kos ekstra lebih kurang RM150 untuk tukar graphic card. Dan sebab kedua kenapa saya pilih graphic card Quadro 600 ni, seperti yang saya beritahu, power consumptions. Power consumptions untuk graphic card Radeon tu adalah 105 ke 110 watt. Manakala graphic card ni, Quadro ni, hanya menggunakan power 60 watt. Jadi penggunaan tenaga dia lebih kurang. Okey. Jadi itulah bahagian pengenalan ataupun pengenalan parts. Yang berikutnya adalah saya akan buat test benchmark ataupun nilai sebelum upgrade dan selepas upgrade. Saya akan ambil nilai power consumption, total power consumption. Saya akan ambil nilai Cinebench. Cinebench ni adalah satu apps atau satu software untuk test keupayaan motherboard dan processor. Dan saya akan buat test persen penggunaan CPU sewaktu drawing, parts dan assembly.